Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membuat kartu ucapan Hari Guru yang gampang banget. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak. Yang pertama, siapkan satu lembar kertas jilid atau buffalo cover jilid. Kemudian kita lipat menjadi dua seperti ini ya. Kemudian siapkan satu cetakan, misalnya pakai mangkok atau yang lain. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita bikin lingkaran ya, setengah lingkaran di dengan mangkok itu. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian mari kita potong dengan menggunakan gunting. Oke, mari kita potong teman-teman. Kita potong sesuai dengan cetakan yang tadi sudah kita bikin. Kita potong terus sesuai dengan tadi cetakan yang setengah lingkaran yang sudah kita bikin. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian bagian dalamnya kita kasih kertas putih. Ini ukurannya lebih kecil, nanti pinggirnya biar ada list, biar kelihatan lebih bagus. Oke, mari kita kasih lem. Kita tempelkan di bagian dalam dari kartu ucapan kita. Oke, kita tempel di bagian dalam sebelah sini ya. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya. Kemudian kita akan hias di bagian luarnya. Kita siapkan kertas origami ukuran yang kecil aja, kotak. Kemudian kita lipat segitiga seperti ini. Kemudian kita lipat lagi ke sini. Nah, ini untuk buat garis tengah ya. Ini ada garis tengah. Kemudian kita lipat menyerang seperti ini. Menyerang ke kanan. Kemudian menyerang ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita lipat ke tengah. Nggak rapi-rapi banget, nggak apa-apa. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita potong melengkung. Kita potong melengkung ya. Oke, begini kita potong melengkung. Oke teman-teman, setelah kita potong melengkung, kita buka. Jadinya bunga seperti ini. Teman-teman bisa pakai cara lain, misalnya digambar juga nggak apa-apa. Ini sudah jadi, aku sudah bikin 3. Kemudian mari kita tempel untuk menghias kartu ucapan kita. Kita tempel dengan menggunakan lem di sebelah sini. Kita tempel lagi yang satunya di bagian tengah sini. Kemudian yang satunya kita tempel di bagian atasnya ya, sebelah sini. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian di bagian tengah kita kasih manik-manik, tapi dari spidol saja yang gampang. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kasih spidol seperti ini. Oke, kemudian biar lebih rame lagi di pinggir-pinggirnya ini, bisa kita kasih lingkaran-lingkaran kecil dari kertas HVS atau kertas putih ya. Ini aku potong kertas jadi lingkaran-lingkaran kecil seperti ini. Mari kita tempelkan teman-teman. Kita tempelkan di sela-sela tempat yang kosong-kosong tadi ya. Bisa kita tempel semacam lingkaran-lingkaran kecil kayak polkadot gitu ya. Ini kita tempel di sekitar sini. Tempel di sekitar sini ya teman-teman. Oke, kita tempel di seluruhnya. Oke teman-teman, sudah tertempel semua. Hasilnya seperti ini. Keren banget hiasannya. Kemudian terakhir sini kita kasih hiasan begini. Garis putus-putus di sebelah sini. Biar menarik, biar lebih rame. Kemudian kita kasih tulisan selamat hari guru. Nah, kartu ucapan hari guru kita sudah jadi. Keren banget, teman-teman bisa tiru nih. Di sini bisa dikasih puisi dan seterusnya atau surat biar lebih ramai lagi. Ini sudah jadi, gampang banget teman-teman bisa tiru. Oh ya, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.